Kanjeng Nabi ini ketak toman. Agabai baik nak pengelakonin solat macam macam ngah ni kan. Kanjeng Nabi Isra solat wajib aki tepat malam Mi'raj tanggal itu lekor bulan Rejab tahun 600 lekor Masehi. Nika Kanjeng Nabi baru nerima kewajiban solat nang malam Mi'raj pagi. Nanti ke Kanjeng Nabi kita solat subuh. Kenapa? Model solat kita awning apa solat saya perintahkan kang kok bentang kagumat. Nah malah Kanjeng Nabi neng ketenggian neng gunung yang Mekah nika. Atek dan tek datang malaikat Jibril tertata. Ah, rakyat beduk malaikat Jibril Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantretan saya pada mulia. Alam dunia ni kesajian kebudi sajian pernah. Alam dunia ni sajian kebudi sajian nyaman. Fasilitas kehidupan semakin sempurna. Alam bak setadak bangkain beda kekapi. Orang seakan-akan letak kencang semati ya. Gina bangki. Tahun petong polo kengain Roma tadak Roma ganteng. Alam tadak alam terak. Orang tada orang patut selake cuba si bini juga tada serat tinggi zaman kona. Mangkau di neng alam tu nyaman ni kak dan tidak tantak pernah ngak mungkin. Roma bak cuba tahun petang polo mungkin di daerah kak dinto sami belum kungan biar jompo. Mungkin apa ki? Roma dah petang, hampir petang, tanian petang, saya ada orang melarat. Mobil tak ada, sepeda motor tak ada, HP kak emas yang semua tak pati pernah di neng alam tu nyaman. Wah, mungkin tantretan saya pada mulia. Roma mapan, alam apun tera, tani antera, engkina bangki. Kun melak dan umur sepeda motor, embong mapan, komunikasi gampang lebat api. Ada berang repot, mungkin dengan tanah, reng tisa tak nampui kangkui kaju, cukup ngangkui apa? Ngangkui kompor dan kadang geng nyuku ketabing, jadi nasema. Engkina bangki. Bekomba mangken jemang yang telaki ke dalam lubang leto memari. Cek kocek mangken letak bilu, cek kocek cek pecek bunter agelindir leto tibumpu banjeng yang kina bangki. Ring bini letak port-report kena lamba alatinin anak tak usah ngangkui beding mangken cokop ngangkui popok. Nyaman tak nyaman? Pernah di neng alam tuin. Roma tingkat telok mobil ajelapan bini tinratin. Kan keles marasa sah tak kok mate. Yang kina bangki. Fasilitas kehidupan semakin sempurna mangken ni alam dunia seakan-akan orang ni kata mulia ke alam bahaya mangkan mulai melak seorang sampai medem sampai melak boleh saya pikirin dunia 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 orang ke itu mana bila kak dinto saya pikir tantretan maka tumbuh dengan subur di tengah-tengah kehidupan kita budaya-budaya animalisme sementara budaya humanisme hilang di telan waktu dan masa. Orang gila nun seorang, namun lah kadung gila tu nyako buran lah tak padat. Ting-tingarin lah tak kengain. Buntun lah tak temu. Kadang masyar lah tak tole. Hisap lah tak kenrekan suarga benerah keseakan-akan cuma tungi. Maka bakal tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita budaya-budaya kebinatangan. Sementara budaya kemanusiaan hilang di telan waktu dan zaman. Apa ciri khas binatang seorang? Ini kan itu. Mabuk kepuasan. Saya deer, saya yenom, saya kelako, saya kedebu, saya jejak yo kor kalaban ber, kor cocok kay ber e kelako, kor cocok kay ber e deer, haram halal salah bener. Wallahu a, wallahu a. Lama lah tentirkan kulit sering mato. Manusia kain tu mula kadung tak kacir. Manusia kain tu mula kadung salah. Lebih sare tembang bisa kan genggas. Lebih sare tembang bisa sampai. Lahum kulubul la ya la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun demun Allah. Aten bedah kita belum mikir. Tengala bedah kita dikajeling kabarang hak. Kau pingah ngiding yang tak ngiding lagi kepada yang bender jadi ya debun Allah persih di kerbui sapeh balhum adol hali lebih sarah itu yang bang ben kerbui sapeh
jam ngicok kacang kapan kenyang mulai gini pagi sapi ngicok rebe kapan kenyang mo mulai ngicok kacang kapan kenyang apa kocan kebaik betul gini pagi pada orang nguan sapi pinggir sapi pas sapi nakan pungkan kacang orang ada bi orang pahit arek hebang kiri kejauh nah bi siandi sapi kapan nabit mak pas orang juk tojuk melosot nakan begitu sapi jengeng engkau kengalak deh nak diburu ikirin pecut sabarang tinggal ruak pangalak beh intar orang harusnya kemas si sapi apa engkau si sapi apa ruak si sapi sapi ni kau menikahkan gila nun makin lemelir tak kerekakan mak gini bangki aja mun benikahkan atau kerekakan orang mengkadungnya mani berbeda beras edar beda jagung edar beda betoh ego gangku beda biseh ya bisa paro aspal ngabipan berempat miknya mani bernya jadi manusia ini mengkadungnya mani bersaran bisa apa ya maki aspal ego gang mungkin ini makasih tak ada ini sampan cik reng-reng nyaman nih beramu jemuk tuh jangan kaspal cik satu sebab kari pak polo saya bidak baikku gengku saya bidak ke dua ngabi terpolo ngabi terpolo drum reng seorang nyaman nih beri Allah masya Allah Muhammad ini ke zaman akhir tantretan saya benar-benar saja imana orang mangken sajian tepes sajan tak ningalin di akhirat sajan tak ningal kau pun mangkan bi kajing nabi esen pesen kengain ya hereng semata dek nyaman jadi ya kau banyak ingat kau hereng semata dek nyaman yang kini ke al maut mati boleh lemak nang ibu tina manusia ni kesombre kesayan dan tetan kalau nun situng ni kak bedek tengal nomor dua kopeng nomor telok ilong nomor empat lesan nomor lemak kole ni kesombre kesayan tengal ngatai bareng seindah nikmat kopeng ngiding suara saya merdu saya ilong ngiding bau si amro om nikmat juga lesan bila deer bareng saya cocok kayak bernyaman kolek ceting ke bareng saya cocok juga arasa nikmat dan teretan saya beri ujian bila dan kulit sarang ajunan dekak kawaktona rok petoran Allah saya sangat mulia saya beri yabak nih roh patoran Allah sesangat raja fungsina yang kika dintu roh bila konin di Allah subhanahu wa ta'ala selemak kak dintu ampun letak nyumbur kesayan lesan ampun letak saya tak dari kesayan ada benih saya ada saya tak ada mak gelenun keng lesan ampun ancur benih keng tak ada saya tengal nak keng mata karelo bengah benih tak ada saya pair ngak keng kopeng yang kedaunah beni keng tak ada sesi yang membawa usir om keng ilung ala burdu beni keng tak ada sesi setia keng kolek lah asal salah mangkan ulama adabu ni ke beni hadis orang baliyah bila pun dapat dek waktan itarik ronah ikala ben Allah kal fawakih alatin taza'at an usuliha persis bi'wak bu'an lepas dari telang kita pao mun ladu kyo dari telang kita sabe nang meja dentek sebulan kol en ilang lo ngona kemen ikakan serah ikakan bekto bi jaman makete ikakan ate kos fakunta de kole bi de bi tegnya pao kare peloga dur gulunduran kak kama ikakan bekto sami kule sareng ajunan laku dumalem ting de dabak ke bektona bisa laku bisa dumalem bisa deki dan tek tantretan sebulan dua bulan lagi kelenun kelenun seborang kolek bakal lepas dari daging daging bakal nyingkain tolang tolang reson natal rata sabidak bakal dukjol kakapi ini kan nasib dan kuliah sarang ajun ini kebik kanyang nabi salah oke ngain aksiru min dikri hadhi min ladzat al maut banyak ya ingat si mambu nyaman dia biar ya kematian tantretan sebenarnya mati ke itu bukan akhir dari perjalanan hidup manusia tapi mati ke itu proses perpindahan dari alam dunia ke alam akhir dari alam dunia ke alam akhir alam akhir jadi dan kulit sarang ajunan banyak ke etak dari sarang Allah di dua alam alam dunia dan alam akhir
alam dunia ke itu tempat kangku itan kul asyan lagi babakten da Allah subhanahu wa ta'ala ding peleman ke itu kangku inerima ketosan saya kelakutan kul ini kabaratuh pada buntan da Allah subhanahu wa ta'ala mangkan dari ke itu odik neng alam dunia sitong kodungan bagi iman nomor dua kodungan bagi amal iman percaya ja Allah bada amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi ila akhirihi abajang tak tongeti ya ojana pokok aten abajang la cukup leni kenyaman iman nah tek pandu kalaban ilmu usam dan diratan mangken hajang tak nampur rukuk tak nampur sujud hajang sesongkun dan nikah hajang ateh sepenting ateh nah mungkara berdari kebaya apa itu dan ternyata saya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutus ke alam dunia nomor situng kak ikut kanku itin desa saja lako nah ben itin desa saja debu nah sekali lagi kanjeng Nabi yutus ke alam dunia kak itu sepaja etero lalakon nah ben sotaja etero debu debu nah mangkat Allah Ta'ala ngutus Nabi ngangkat Nabi ben Rasul ini ngalak berdiri pada manusia nah maklaya tak repot seni ruah pun pah malaikat itu bayi Nabi malaikat tak ada pas rotoro derem masih tak ngakan begini bangki malaikat tak rokok boleh tujuan rokok kau tak paham aja iya malaikat tak raji aku udah rojak bini tandilah aku malaikat tantretan bisa alako borong seberak satu kaligus boleh dia remah baca ni ngak bernikah malaikat tak saren kulit tak edung dia remah sini dia menajam seron ke etek apa krepot mangki menemu tengkar menemu tengkar ku tak etina api aja mengkina bangki ajam narok koceng ipa lapar ya koceng kapan rek ngarek tedung ajam nyari pakan jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim kanjeng nabi ini ketak toman aga bae ba napa ngelakonin salat sacam macam ngak nika kanjeng nabi isra salat e wajib aki tepak malam mi'raj tanggal 17 bulan rejab tahun 611 masehi nika kanjeng Nabi baru nerima kewajiban salat nang marem mikraj. Pagi nang kanjeng Nabi kita salat subuh. Anapa? Model salat kita oning apa salat saya perintah ki kang kok bentangkan umat. Lah malah kanjeng Nabi nang ketengkian nang gunung Mekah nika. Atek dan tek datang malaikat Jibril tertanta rakera beduk malaikat Jibril rabu. Malaikat Jibril turun dek lembah. Gunung keng ilem benah. Ning kaisa bade aing malaikat Jibril pasaraup mari laup masain lengenah mari masain lengen yang ngosap ser sampai masain sokona apa sih kalau aku malaikat Jibril mari nikah malaikat Jibril Pak Bajang 4 rokaan nikah saya kenal kalau baru sholat duhur mulai kubar kanjeng Nabi dak Siti Khadijah ya Khadijah caran asolat engkau lah tahu sedia keng sebelum asolat kau tu araup geluh masain lengan ngosap cedek pas masain sokoh makin ikenal kelebihan wudhu di malaikat Jibril apa yang duhur nih roh malaikat kajing Nabi nih di malaikat Jibril si kaimah malaikat Jibril nih kaya kerem dari ajunah ipon Allah subhanahu bah kajing Nabi adhabu adhabu kajing Nabi semaja ani Jibril fasallah itu ma'ahu ku tak datang boleh malaikat Jibril sar asar semaja ani Jibril fasallah itu ma'ahu ma'urib telok kali telok rokaan semua jani juga salat itu mah semua jani sampai ke subuh kanjeng Nabi nin kepada jemaah malaikat Jibril seekere min sareng Allah Subhanahu wa taala kanjeng Nabi badhe bu sallu kama raaitu muni usalli mun abha jangan indeng kok ya ing ari yang kok kereman dari Allah lebat malaikat Jibril ni bah bering abha jang tempat cuman ja kanjeng Nabi tak nerima bajang ngak nikah nemu ka mangkin badai anyar boleh ini kak coba bagian lauk badai bajang mangkin cukup seminggu sekalian ini ke sholat Jumat rami mangkin pengikut makanya kayak buka pelungkungan lari seminggu cok seminggu sekalian ini tanya aki kama kani badai bajang ini kak oh ini kak kulit bernikah dan badai nalaku sholat ini kak badai hadisnya mangkin nocol hadisnya
Kanjeng Nabi adabu inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Are Jumat raton are. Dadi Sabtu sampai ke Kamis rakyat kakabeh. Mun raton iku lek rakyat denoro bunte. Usolli fardhul Jumat wal Sabtu wal Minggu wal Senin wal Selasa. Seminggu lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lobar mikmu ramut. Banyak pengikut yang kula mengende pada bengal nak ala mingguan, cek nang ala tahunan sekali. Usolli sunatan telah sendera aja seorang sapar molot rasul mandi wal mandi lahir setahun lillahi ta'ala Allahu Akbar ngalak telas nama lolo Allah ta'ala adabu wa ma atakumur rasul fakudu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa seke ba Muhammad tang utan je kalak lakonin wa ma nahakum anhu fantahu. Apa seke bagi bi Muhammad jiriyah sengak hina aki orang kena ada merebut Allah ni Quran. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kabala Muhammad ka ummat mun amba ni cinta ka Allah la ngocak de ye saya de ka ummat fattabi'uni saronoro engko saronoro saya de Muhammad yuhibbukum Allah mesti cintain sareng Allah subhanahu mun cinta ka Allah bi Allah saronoro buntek kanjeng Nabi. Menorok buntek lakon kanjeng Nabi emas teh ikintain Allah subhanahu ah kok nyikot tibi mangkan tantretan sebada mulia anak orang ini kami pas wajib nyari ilmu ini kekaitan kita kalian orang ini kewajib nyari ilmu agama kula odik dengan alam dunia dalam rangka ibadah dan abad dari Allah subhanahu wa ta'ala tak oleh rang-rang di boleh tak oleh duk nyenduk di. Mangkat Allah Ta'ala adabu wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Allah Ta'ala adabu langsung dek kanjeng Nabi Muhammad engkau tak ngutus dek rasul-rasul sebelum amban mulai dari Adam sampai Isa kecuali bingkau itoronin konsep dari taslangi ikatorin-itorin resep di taslangi resep ni saya kenal kalaban al-kutubus samawiyah kitab-kitab langit satu jenis rasul ala qaulin mitarat situng versi 313 orang yang siangkat rasul bi Allah dengan alam tunya ni satu jenis kain itu andi buku panduan andi kitab andi konsep saya konsep kain itu konsep samawiyah saya turun dari Loh Mahfud ini kain itu dari ajunan ipon Allah subhanahu. Nabi Adam itu ronin 10 kitab, Nabi Sid 50 kitab, Nabi Idris 30 kitab, Nabi Ibrahim 10 kitab, Nabi Musa 7 kitab, Nabi Isa 7 kitab, Nabi Daud 7 kitab, sadajana 300 kitab isra kembulin. Dari Nabi 313 kitab saya terlaki sebelum Al-Quran, mungkin nikah banyak 100 kitab, Injil pun tentai kembulin. Sedangkan Nabi Daud tibi kitab-kitab Zabur nikalin kaisa tidak hukum haram halal maka hukumah kitab hukumah ngampung andin Nabi Musa ingin itu kitab Taurat lo neng akhir zaman nika kula sering matur mungkin ini video kula banyak zaman nika pun para maria penggelaran alam dunia para lober nyangkat Nabi Sidi Budi Allah letak kerengangkat Nabi boleh leseropa toto kering seorang anak melagar didik yang kini ke isyarafa totok ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngonco alam ni kampuan itu yang bangi salam arih buntan bani kiamat pas du malam buntan keng alam ni ke kari hidik pada abad ke-7 diangkatlah seorang pimpinan akhir zaman Nabi pemungkas cetak ngangkat rata boleh Allah sampai arimata diri barak kita totok ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam atau lokasi sebas raki kanjeng Nabi ini kebeni lokal tapi sealam isro teguk ke kanjeng Nabi kapi zaman si sana nikah isro patotok kanjeng Nabi adapun kitab panduan ipon paling sampurna ben paling tebel lebih sampurna ben kitab saya ada kenapa iki polan alam saya bagi nikah ibagi kapi kanjeng Nabi Quran nikah turunaki kita agung tanggung telok lojus satu sebab bila surat mari di surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas 6200 belum kalau lima ayat seket dua ibu kalema sejuta petolekor ibu huruf Al-Quranul Karim
nikes mimpin dan kulit sarang ayunan, nikes jadi ilmu nang pondok pesantren, nikes jadi ilmu nang madrasah madrasah, satu jono gak dito res pers Al-Qur'an. Jadi saya torok dan kulit sarang ayunan desa aren ni kebenda ilmu nemu ikar pakar, tapi konsepkan itu langsung dari ayunan Allah. Arab aki ketap saya toron kelebihan lebar suara, beni lebar fisik. Eke besarang malaikat saya bertugas nyaman malaikat Jibril. Eke cel selama 2 ekor tahun, lebih 2 bulan, lebih 2 ekor aren. Toron pertama ikro neng Jabal Nur Kanjeng Nabi tepan atrakat tepan tahanus umur Kanjeng Nabi waktu kadin tepak 40 tahunan. Toron dibudi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, surat Al-Maidah. Toron neng Padang Arafah Kanjeng Nabi waktu laksanaki haji wada oning panikah ayat panikah Kanjeng Nabi ayat dibudi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kanjeng Nabi malaikat Jibril datang ni kata kerjaan, aduh mak ngibek ayat nak ri malaikat Jibril ayat ini corak-coran ayat terakhir berarti engkau sekejap lagi bakal depak kaum. Kanjeng Nabi pas jaga eh kaum-kaum sebeda ya rofa para hujat orang sahaji ayo akan pok tang umat ke pigi sekonik waktu ini. Kanjeng Nabi langsung naik dekat mimbar dari batok neng Jabal Rahmah. Salah satu pidato inti Rasulullah lancong pidato kanjeng Nabi cuma ada pidato inti debun kanjeng Nabi kullukum li Adam wa Adam min turab la fatla bain arabiyin wa ajamiyin wa la abyada wa aswada illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Ini pidato dibuding kanjeng Nabi manusia kapi ini termasuk ini khitab dek ke kulit sarang ayunan mban kapi dari Nabi Adam wa kullukum li Adam wa Adam min turab Nabi Adam yang kekabar dari tanah jadi fayun tijuh jadi pun ahli mantek kesimpulan ipon mban kapi jadi kekabar dari tanah la fatla baina arabiyin wa ajamin ada bita nareng Arab ben orang biasa ada bita ni antara kolek kotei ben kolek jeleng illa bittaqwa angin kalaban takwa ada Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum indallahi atqakum paling mulia ban kapi ari paling takwa ban kapi ini kepidato inti kanjeng Nabi arten pun apa tantretan saya pada mulia ini dalam urusan keadilan bagi nang alam akhirat ini kalafatlah bainahum bainana wa bainahum ada bita nak ini dalam urusan akhir saya bisa abidah aki kan itu takwa nada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi itu ada di alam dunia alam bacung takwaan kepengiran orang ini kemudian alam bah menang masih oleh hadiah nomor 2 masih yumum maki bi Allah saya rasa tak kenal ke Sayyid Yusuf Sumenep saya rasa tak kenal dek Bujuk Batu Ampar saya rasa tak kenal dek Sayyidina Khalil Bangkalan saya rasa kenal dek Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Gunung Nyati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Maulana Malik Ibrahim. Kawali songo kenal kapi orang. Kong langkong raton huju huju Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebeda Madinah. Saya rasa tak kenal ke huju Muhammad. Cak petela korju tak mengak kasantar nyelase. Naik ke duri. Anak kami orang kenal kapi. Mak manusia ni kesemati berdoa tetibu huju berdoa mak tak tetibu huju. Ini kini masalah urusan kalah menang. Mungkin oh ini kau menang ilomba sung takuan ke Allah subhanahu wa ta'ala nomor situng oleh hadiah ini kuburan oleh ganjaran ya Allah ta'ala yang paling lagi odin karena saya nyabanya ini pas song-songan ini kuburan kan letak-letak kesa ketebalan pasir 5 meter apa lah pahit kening buka kibur kalau mari jelas hidup kali gak kesa mula kadung ki odin kalah dan teretan ungku maka pernah kena tak nyelas ini kini bangki kalau telah saya enggak roh bentar yuk tau yuk yaitu sama isen dah kayak bini wek cewek anyo mercon tantri tan si pada mulia abalika pokok ator seampura kanjeng Nabi narema wahyu terakhir belum kalau 2 hari aki kanjeng Nabi wafat Quran ibu ku aki gak segala di Sidina Abi Bakar dibukukan kalau bensaran di Sidina Umar di waktu nikah abak alot juga diskusi debat dan situ melaju buku aki Quran diri ya melaturat badan abu melaturat badan di kanjeng Nabi roba berat tas alam
Ipada remaja yang Quran waktu mereka tulis ke betoh, tulis ke tolang, tulis ke papan korma, ibadisakun. Dek remaja itu masalah milon apa? Akhir suwakat dibukukan, telah pulau juz, 114 surat, 6,275 ayat, saya kedua ibu kalau lima, saya juta betul ekor ibu huruf. Berdekaannya antara ceritaan kulis sering mator. Quran nikah huruf saya ada, be huruf saya dibudi sen. Ba bismillah sen alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan sen kan dibudi ba bisen nika meni pabolong bas bahasa Arab cak maturan beres marik sampurna cak batambai cak ranggoran basnya itu tutup ba buka sen nutup bas cak batambai cak ranggoran makan cak pun tahun 2014 tahun ini maka sen maka ima beda situng kampus ketemu yang Quran cak pun 10 juz mencan singi be Quran nikah nikah Quran jejer saya bender Quran nikah pak polo jus saya telah polo jus toron ke jaman kanjeng Nabi saya sepolo jus datang ke huru dan murni murani alhamdulillah coba alai sekita dan orang yang ngeteraki coba alai tangkep tak oning nyokong pada bebuntan kulit tak mengikutin Quran nikah ngepas itu tutup ibu kak kelaban nebak itu tutup kelaban sendek tengah bas cukup. Makanya di dalam suku kata ini banyak seimbang sehingga orang nikah lebih percaya sejak Quran menikah betul-betul dari ajun Allah subhanahu bentek ini tambah teknik kurangin menyebur suarga Quran ini masih beda nerakan dengan jumlah yang sama sesore suarga ini Quran sebut 10 kali nerakan 10 kali nyebut iman segemi kali nyebut kafir segemi kali ngepas ya Quran ini nyebut reng laki pak lekor kali nyebut reng bini pak lekor kali nyebut kaudian 145 nyebut kematian 145 nyebut alam dunia 115 nyebut alam akhirat 115 nyebut panas pak kali nyebut jelep pak kali nyebut cerik betong pulau telok nyebut lambek betong pulau telok nyebut malaikat belung pulau belu nyebut setan belung pulau belu ini kenapa sih Quran nyebut keras saya kedua lemah lembut saya kedua nyebut bulan 12 kali bulan setahun 12 bulan nyebut arif telur ratus sabita kali setahun kan telur ratus sabita arif nyebut sholat bentuk jamak kan yang lemah biki yang apa aja yang kau tuh lemah waktu nyebut sujud di Quran telur puluh empat kali yang apa aja yang lemah waktu telur puluh empat sujud dan ada congok mau tak percaya mau percaya gila laku lain apa ini kehebatan Al-Quran. Sahabat jatuhkan kuda tak ragu bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Sayyidina Muhammadin al-muta'abbad bitilawati Quran ini kalamullah seitar naki atas kanjeng Nabi al-muta'abbad bitilawati mun ibaca oleh ganjaran tantretan sebeda mulia nurun wahudal linnas ada ketap ni kemar Quran fungsinya paling banyak beda cuma keng jadi petunjuk kata hadis tapi mun imaus tak oleh ganjaran secara jati mun Quran kan ibaca na oleh ganja nah marah tak hum tanggung maja Quran ini kejam kanjeng Nabi situng horob oleh ganjaran sapa mun dua dubolo abu nikah mana kira magi kareng mati dan teretan mun sampai fateha ikali lagi sebolo kan satu sebelu lekor horob kali sebolo sama dengan bitong tinggi ni Yasin ibaca kareng mati orang mati misem dan teretan padahal ning dua horob situng oleh sebolo mun dua oleh dubolo yasin oleh dubolo misem reng kuburan keng miseman mun sampai mari yasin nikah horo banyakan telah ibu lebih sebidak empat dikalikan 10 sama dengan jai banyak mun sampai mukaddam nikah hatam mukaddam jandeng sampang napa jandeng itu Quran mun telah pulau juz hatam akhiri kenyamin mukaddaman padu anjing kaya sama dibaca banyak sejuta petal ekor ibu huruf dikalikan 10 kirim lagi kareng mati abu katang kareng kuburan raja kuli kareng kuburan takut sampean atanya pun saya ibaca ning fatihan ning situm saya mati cek banyak ngilu kapi ila hati Nabi Mustafa Muhammadin syarasan kuburan laju kuburan anyar kuburan lawo kuburan deja man saminten bun saminten man bukara bun bukara oleh selempir al-fatiha milo kapi fatiha ning situ dan terdetan saya pada mulia ngki Ibnu Hajar tu mentanya aki sarang santena mun bodo reng jelas saya ke kuburan kiai pamaca fatiha situ
Ekere maki kering mati senyak banyan hultuk samu bayi nahum itu umki. Au yasilu ila kulli minhum mislah jriha kamilan. Apa napa oleh tung situng ibang orang si mati. Ijawab Ibnu Hajar enja cong. Fatiha situng itu eding biding ya. Orang si mati mun si ekere min sebu. Fatiha nanti sebu. Milo tung situng Wah, gelis Allah enggak nih. Sampai santri tanya boleh. Wa kaifa lil qari ya Syekh? Katina apa sih maca panik apa milu ki ya? Wa lil qari mislu dzalik. Sema maca tak luang ganjerna. Kasih mate depa, kasih maca bakun oleh ganje. Abuh nih kata di se kota sakalangkong orang sakawenjengan mun bereng ada di bendri guys sama. Biasa saya sekelangkong tuan rumah, saya sekelangkong, saya kauncing, sekelangkong tuan rumah, kula oleh ganjaran, bengatu wakil kula oleh ganjaran, kula oleh berkat, sekeci aki pada aki boleh, kula kauncing na boleh, saya ni kama, mereka kan kerong ala uncen, tan teretan saya pada mulia, dari itu haba di kapokator, ilmu agama, selamat yang kula sarang ajunan ki ngeler swarga, sekali lagi, selamat kula ki ngeler swarga, abek teru masuk aswar ke teru nyaman abik nak potoh ilmu agama kita tetap ikan butuh maka bila dalam situasi pun apa sahur walaupun makin budaya ampun bergeser sangat jauh ilmu agama mulai tak patik itu lebih orang madrasah-madrasah diniyah mulai tak patik kabar lebih orang urusan ilmu agama nikapakun ikan butuh selama dan kulisan panjenengan ki butuh nikmat akhirat dan nikmat swarga. Mungkin kabarun kento ilmu agama ni kadini gila tak pati laris mak tak oni muni makasih ngeragi abek laris mon kabarun tak pati laris mak kendini kadang sebolo ore dubolo ore seakan-akan akhirat ni kesegula tak ada ngarang swarga segula lober malaikat ni kesegula tak rus pengurus pakun Imam Syafi'i pernah ada bu wan nasul am yastanhimu umum al asas wal azminati wal amkinati wal ahwal. Saya baik, bila baik, dalam kondisi apapun, sekali haram tetap haram, sekali halal tetap halal. Hukum bani kata abah oba polan awben cuman. Ini penting tadi. Allahumma sholli Muhammad. Ben perlu ecat bahwa al ilmu afdalu minal amal. Ilmu bani ka iya tesekelakuan, pacakang sekelakuh tapi ilmu lopot tak kira hasil. Napa boleh urusan akhirat, urusan alam dunia. Sajen cakang, sajen ngasteteh, sajen salah muntahan di ilmu. Bada orang atau ajar nyetir mobil masuk situ ngajar dan masuk dua jen santak. Kawan bada keongkan, pahamnya masuk akimpak. Mungkin nyorot geger ke sabu. Interin di orang pula masuk telok ya minta ongke. Telok ya beri empat tak ongke. Nah ini kan. Beni perlu banyak gendeng. Mangkat ong katanya ngarbang mobil, mangkat masuk aki situng, gas launin, kemut berdi atas. Engki na bangki. Jadi moncang kanjeng Nabi duroka aja buem bui, moncang kanjeng Nabi haram haram, makin lecakang apa samun telas senci apa sama. Bodoh orang keseng, kok cong tak teman ngaji tak teman sekolah, si pengajian kok tak teman hadir, keng mon ibadah niat tu makin bi kiain doh, kata pamredek kiai. Mun kiain saya derual dan pasah pasah santel lasan pah ngakan. Engkau cong makita toman ngaji dan pasah pasah santel lasan kau tak. Aku tak ngakan nak aku dah pasah iman kejeran ni gua. Ada rumah. Mun orang kudu ni kesalah lapar masuk neraka. Mun orang andi ilmu salah kenyang masuk suar. Engki bele ni masuk suar ke kenyang masuk neraka lapar. Ni kan gara-gara ilmu. Mangkan dari kain tu tanteretan saya bermulia. Dan boleh sering motor juga maka di tempat di ilmu kain itu tak cuma ika parloh azadah ilmu nah neng bodoh pesantren dan mati tapi ika penting anura ilmu maka dari kain itu cara nyari ilmu di madrasah dan pondok pesantren kita tonton tidak sama kalau banyak ilmu neng tempat-tempat lembaga-lembaga selain maka boleh sering motor juga saya kena holil Bangkalan nika santren tak ada kita itu kol anak pesantren tak tu kenyataan ku saya kona ini kapan beri santri itu kolen jadi pun saya kona tang ilmu untuk beringin tau kolen cuma noro ilmu nah tapi berokan tak noro si Hasyim Asy'ari ini kayak popowi padi padi ini kamu lambek dua talian kayak saya masih tong nyaman segelejung ini kita kola kide mbah Hasyim Asy'ari ini kipah titi ke Hasyim Asy'ari ke Abdul Wahab Hasbullah
Itu kalian tak cukup, itu kalian katibi, itu kalian katibi, santri nyorok, ya benda maling kena, itu kalian biar. Ini terus katibir kepada aja, benda maling apa ya? Maling atang ilmu, ya atang ilmu lagi buka kapi. Ini kemun ulama, memang kan juga nongkol ngakak, tapi kalau ini kan cerita. Ini kau ini. Kulan di penakan di Jakarta sampai nukul santrian meleng ikutek bi EKN apa EKN kain ni tak sakit lagi pakai kebala ke bapan bi bapan kebala ke polis yang tarik ya entah cerita ni kau ni yang untung orang-orang Madura sampai akhirnya burung makin makrup ni kaya nyaman makrup penakan kulan ni ni kak ipe kot pun lambat itu kul santri kula biarang sepo dodan ngaji garang sepo ni kak di bedelam kebala ngaji cuma keleron situ wa ma ana minal musyrikin ana ni tak gelem pandek boleh kikeni wa ma ana dijaring orang takoi sentak saja salah kapan salah baik geng sing kapang-pang keje dere ngaji ka mak ki bi ka bapak ki nah le ka masjid mungkin kiben masjid ini kata pati bengis neng-neng seare pati sabar kan kapan murup pati bengis tipi kule ketek geger ke kapur bener kapur atau mpana ada puji ke apa malik kalau tak kapur aku tak ketek boleh kulik cedak sampai duka alih cedak ni kapote ke kapi ya alhamdulillah bisa haji duka alih kapote duka alih tadi malam ini bener kaya nopran ini ketek ke kapur sampai kaya pak haji dan tak nemu kapur maka celot lah bahadu saya kena halil bangkali kalau kulik sering ngatungin kulik tungin kompo ya ke halil agi tahun belum berolema waktu kulik cabis ke bangkalan anu jerem Mbah Halil ni kelambak teman no kalian nak kanak dari Banten. Oh, umur aku tak umur 14 tahun. Salan pun apa gitu, Kyai? Apa gua di salah? Kalian ngucak ngaji ya. Perlu apa cong saya dedena? Ngaji ya kan itu. Kalian ngucak ngaji do Pak Kyai. Mun ngucak cabi sebunten. Ingki Rabbu. Jaga boleh tampeleng boleh. Di budin tilo tadoknya. Benno kalau santir sampai mati Kyai Halil. Iso sol reng tuan. Nak kanak ge rebek dem kamar bi Kyai Halil. Yang tuan sampean datang dari Banten, kebenda bisa kena. Sampean ngerti ki anan, sampean isosol, engki ya. Anan sampean bi kulit tokolen, aku sekelangkung ya. Lakar mulai odi sampai paten napa cat ajunan itu kurun ya. Bani sampai mati om kuar wa. Sani buka geret aja. Mak bimbu ni kalau ben ikhlas lah joget, bunga luar biasa. Bika holir, anan mati mi pah joget sampean. Lakar kain itu juga perlu kulik ya. Anak nikah kalian ibu munduk walaan mati ya maka nikah dah mati itu anak gurun kejuk suarga bernikah bunga ikhlas oke hal ini kalau ngalak Quran dari kantuan nah karena ini kayak ketek ya kecong ya terung melolok ya mampu datang aku tak gendang boleh nah karena pah nyongkem kakek holin nyongkem kambun nyongkem kebapan saya hona langsung ada bucong sedeh berokan ikhlas nak cek kerai topol bin kok tadi seron cuma minta berokan ilmu ambun ikhlas emman ikhlas rahasian Allah ban wali murid rahasian Allah ban murid rahasian Allah ban pengasuhna kalau ban berokan ikhlas cong ban ikhlas sering tuan saya tak nampung haji alim luar biasa bukten se alim kuruh mun apolong bireng tua cong mun posisin loros kurun siom ke aduk tanah pas tanah reng tuan saya dah bener kapan jaga kiru tang tanang siom ke aduk pas nyom tanah embun tepak ilmun saya dah jiria maren jiria saya di nyom embun tak nyom tanah bapan berarti emak di embu mun abolong embun siom tak ada tanah embun soal astan embun bernikah telah tingkat lebih utama itu pembentan tanah bapak ini ada sarang di hadis alim nak saya dah kalau kaya topol bingkong ya Quran kita mulai ya tak usah ngaji alem, mulai. Ikut tak saya kata lo ni mulai deh pak kata ngada saya dah nak beli. Saya potra gila nyung kemedek saya kena. Lo ajak salaman, alem, mulai. Deh pak ke Jawa Tengah nak kana ni ke ampun separoh. Kaya tepuk saya kena holil apal tak nak bulan. Mangken pion saya tokol saya kena holil ngarang kitab ni ke berdeneng kecamatan Tenara. Ni ke emban jujun dan itu tokol kiai nak. Sampai kayo pion mangken ngarang kitab nyaris kiai saya ngak ni kedek budi mangken nyari kiai saya nokolan saya sampai mate mun tak nemu ke baga jompo kor sampian ikhlas eja min tetitin make petok tetit jerengkok nikah ulama-ulama lambo banyak cerita ulama-ulama kona
Lem zaman mangken mereka ampun letak kejadian cuma tinggal sekalak lapon letak bisa tapi kalak maknana mun masa kala anak masa kala ongku mun mengaji anak mengaji ongku pasrah aki ongku je arep ilmu nama Allah tapi arep kala ben nurah ben matuna ilmu nah sengke nak kana cubudian ting tua bisa dapat nebar kesayan maslahatan dek kaben tibi reng sepo juga dek kah napa dek ketetang ke keluarga ben satu aja nah. Ya cuma makin diketan-tetan banyak orang ngaji penter warga olah raja kutu mabijik orang mabijik betina tibi tetap bisa anapa barokan ilmu kenceng takno takno roh kayak itu saya kata roh saya kak dinto tantretan saya pada mulia saya bisa pada pak dan gue dan merembangkan sebuah nah mana bitan gue itu armator tak pati sampurna akan dibiasa nah karena kondisi ini buat yang bisa sangat terganggu moga-moga barangnya bersatu aja kiket penyakit dan sebarang yang teman gadura nyingga sehingga dan boleh serang ajunan ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala tak bekan ibadah ke Allah ta'ala tak keakan tapi ibadah ke Allah ta'ala kelaban kamu kemantapan kelaban badan kemudusi berzaman amin Allahumma amin sekali itu mematar wallahul muwaffiq ila awamit tariq sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.